Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan permohonan maaf serta klarifikasi atas dugaan perayaan hari ulang tahunnya yang memicu kerumunan. Hovifah pun menjelaskan beberapa hal, menurutnya ada beberapa pesan yang terdistorsi. Dan berikut pemirsa, klarifikasi Gubernur Hovifah Indar Parawansa yang diposting di akun Instagram Pemerintah Provinsi Jawa Timur.